Halo, bagi teman-teman yang memakai headlamp ya pada mobil dengan bohlam di atas standar, misalkan 100 watt seperti pada video ini, harap berhati-hati karena bisa menyebabkan reflektor menjadi retak ya ataupun berlubang karena panas yang dihasilkan sangat tinggi ya dibandingkan dengan bohlam bawaan pada mobil yang umumnya 60 watt ya per 55. Jadi harus dipertimbangkan lagi karena memang cahayanya agak lebih terang, namun ada beberapa kelemahan seperti menguras daya yang cukup besar ya ketika lampu dinyalakan pada bohlam 100 watt ya per 90. Itu dipegang dengan tangan itu sangat panas ya, cuma beberapa menit sudah panas sekali. Ini bisa menyebabkan lubang pada reflektor ya, atau bahkan bisa membuat reflektor cepat menguning dan meleleh ya. Mikanya atau kaca bisa cepat buram. Nah, kalau yang ini itu yang standarnya 60 watt ya. Jadi bila dipegang itu tidak terlalu panas ya. Teman-teman yang ingin lampunya lebih terang bisa menggunakan speed dengan watt standar, namun dengan kualitas yang lebih baik, itu jauh lebih bijak. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video ini.